Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Candi SMP. Gimana kabar kalian Lur? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya Lur. Oke, di video kali ini saya mulai mereview modifikasi lagi Lur. Sekarang review untuk Vespa. Ini speknya masih spek bisa dikatakan pemula Lur. Ini buat inspirasi buat teman-teman TKI angkatan Omikron. Ya ini sepedanya mau dijual juga, katanya 40 nego sampai jadi, bisa COD di area Changhua. Ini sepedanya full kuning. Ini biasanya kan Vespa itu ada yang di sininya hitam kan, ini full, semuanya full kuning. Oke, kita review dulu dari atas untuk pengereman. Ini pakai Brembo, warnanya kuning, dan untuk gold rodernya masih standar, gas juga model standar. Dan lampu depan ini standar yang model, tapi ini udah LED Lur. Biasanya kan belum LED, ini udah LED. Dan juga di sini dikasih stiker. Nah, kayak gini. Dan juga untuk shock depan ini udah pakai variasi model, ada pemanis tabung. Ini padahal cuma pemanis Lur. Ini sebenarnya shock biasa. Dan juga velg, ini velgnya pakai palang banyak ini. Berapa nih ya? 4. 9 palang. Warna kuning emas. Oke, lanjut ke samping. Nah, untuk pengereman depan ini pakai Brembo yang pakai 4 piston Brembo gantung, diameter piringannya 220 mm, dan ukuran bannya ini 110/60 ring 12. Ini udah ring 12. Jadi untuk pemula itu kalau cari sepeda harus teliti biar tidak memakan uang banyak nanti Lur untuk modifnya. Kalau udah pakai ring 12 otomatis nanti upgrade ban besar bisa Lur. Nah, oke, lanjut ke belakang Lur. Ke belakang di sini dikasih stiker-stiker, ini khusus ini untuk stiker. Biasanya nempelnya kan ada di sini-sini kan teman-teman, ini bagus ditaruh di depan kayak gini. Ini ada stiker TYT manual tech, berkas saya selip. Ini stiker saya, ada bekel helm kriuk sama Sido Group kabel GSC Lur, GMS CUCG Kostrad. Nah, oke, lanjut ke belakang. Arem, ini untuk aremnya udah diganti model variasi. Ini untuk proses pemasangannya ada di channel saya, bisa ditonton. Silahkan cari di folder atau di playlist modifikasi Lur, ada untuk tutorial pemasangannya. Oke, dan untuk shocknya ini pakai Kaolin ukuran 34. Biasanya banyak yang nanya untuk pemula itu ukurannya berapa. Terus terang saya kalau untuk Vespa itu kurang paham, ini tanya sama pemiliknya, katanya 34 ukurannya Lur. Oke, lanjut ke belakang lagi, ini pakai power shaft QS 60 volt 3000 watt. Ban belakang ini pakai Maxxis, ukurannya 110/60 ring 12 sama Lur. Ini bannya depan belakang sama, ini terusannya sama depan belakang. Lanjut ke belakang untuk lampu, ini lampunya pakai model LED lap lip. Ini untuk kalau kalian pasang lap lip biasanya otomatis lampu, kalau ditekan remnya itu lampu depan itu sama kota nyala Lur. Dan plat masih ada.
Oke, lanjut ke samping untuk pengerimannya pakai Brembo. Ini Brembo mahkota. Ini kalau yang depan kan Brembo gantung, ini Brembo model mahkota. 4 piston ini lebih pakem daripada yang depan, Lur. Untuk diameter piringannya sama 220. Sama kayak gini. Untuk baterainya ini baterai 6. Baterai biasa, Lur, 626Ah, dan kontrolernya pakai APT yang 72420. Ini bisa dinego jika pengen beli, nanti Facebooknya tak taruh di deskripsi, Lur. Mintanya 40 nego sak dadimu. Wong nego ya jenenge rego iki kan ya sak dadine lah. Iki wakeh kae oke sing didol kae. Kuning iki didol lek payu kae. Biru. Biru ya didol. Kabeh didol arek ganti pedah motor budunan arek-arek iki. Ya, kayak ngene lur. Kuning ini untuk masalah cat enggak ada minusnya, Lur. Bersih. Klemis iki mending segriane yo toto iki, Lur. Ndak ada lecet-lecet sedikit pun enggak ada, ini masih baru. Baru aja ngerakit ini. Jika harga 40 kemahalan ya nego sak los e sak dadine. Nah, iki yo tinggal dicopot kiki-kiki ganti sing model single seat mau warning ya, Lur. Lur, saatnya kita tes drift jalan, Lur. Wah, enak, Lur, ternyata. Nah, banter, Lur, ini pakai APT sih. Jadi enak, kita keluar ke jalan sini lah. Kita ke jalan raya aja, Lur. Test drive-nya. Baterainya masih ada kok. Anjir, kaget, Lur. Oke, yuk. Gas. Banter, Lur. Mending. Anteng, Lur. Ditumpahi juga enak ini. Motornya anteng. Nah, itu lampunya merah biasanya lama, Lur. Kita putar balik aja. Nah. Enak, Lur. Speed 3-nya ini. Banter, Lur. Oh, kita beloknya di mana? Di depan sana, Lur. Enak, anteng juga, nggak gembrodak gitu, Lur. Jadi pemula itu daripada sayur yang harganya 16.000, mendingan beli yang jadi kayak gini, Lur. Nah, ini bentar, Lur, tarik aneh. Enak, mak ngung, Lur. Anteng juga ini. Nah, kita parkir. Oke, Lur, mungkin untuk review singkat cukup sekian. Terima kasih. Salam santun TK Taiwan. Salam modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.